Kids, berikut ini soal dan jawaban materi tentang sistem koordinat untuk kelas 1-3 sekolah menengah pertama. Program belajar dari rumah TVRI, Kamis 27 Agustus 2020. Pastikan ajak orang tua atau kakakmu untuk berdiskusi ya. Yuk, kita simak soal dan jawabannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Titik I terletak 2 satuan di bawah sumbu X dan 2 satuan di kiri sumbu Y. Tuliskan koordinat titik I dan hubungkan dengan titik H pada gambar tersebut. Yuk kita lihat jawabannya. Titik I berada 2 satuan di bawah sumbu X, berarti di garis kedua dari bawah. Titik I berada 2 satuan di kiri sumbu Y, berarti di garis ketiga dari kiri. Disinilah titik I berada. Kita hubungkan dengan titik H menjadi seperti gambar ini. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!